boleh masuk. Baik, ayah bunda sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ayah bunda sekalian, saya ucapkan selamat datang di Webinar Parenting Education, Lembaga Pendidikan Islam Anahel. Ya. Ayah bunda sekalian, sebelum kita memulai acara, di sini saya ingin menginformasikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Anahel bekerjasama dengan Taman Zakat Indonesia dan juga pengurus komite KBTKIT dan SDI Anahel Sidoarjo. Acara ini juga dipublikasikan oleh Suara Sidoarjo sebagai media partner kami. Ayah bunda bisa subscribe YouTube-nya di Suara Sidoarjo Live dan juga follow Twitter @susi_visual. Bisa juga streaming melalui aplikasi Android Suara Sidoarjo atau Radio FM Indonesia Suara Sidoarjo. Streaming web suarasidoarjo.id. Jangan lupa juga follow akun sosial media di Facebook LPPL Suara Sidoarjo dan Instagram suarasidoarjo.fm. Dan tidak lupa juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung acara ini. Ada Komunitas Cinta Anak, Program Wakaf Buku Berkualitas Untuk Negeri, minimal senilai Rp25.000. Produk HNI, Halal Network Indonesia Aneka Herbal, Halal Is My Way. Apotik Taman Asri, sahabat sehat Anda. Dezara Fashion. Branded fashion keren dan trendy harga terjangkau di Dezara aja. Bimbingan belajar inteleksia, cerdas dan mencerdaskan. Produk Azalea Hijab, for your happy syari. Kiora Fashion, Unrivaled Beauty. Mbak Sai Homemade, Frozen and Fresh Food, Healthy and Yummy. Juga ada reseller resmi produk Tiga Raksa. Bisa di follow di Instagram @smarthafiz.store. Kemudian ada ayam geprek ribo, sepedas hidup lo. Dan juga camilan khas Madura, rengginang varian rasa lor juk dan juga cumi dari FNZ Foods, halal, hikmat, bergizi, dan nikmat. Terakhir ada es kopi Dalgona Goceng, gak usah ribet ngocok, tersedia soft opening di outlet Perumahan Griya Samudra Asri Taman Sidoarjo. Baik ayah bunda sekalian,
saya rasa sudah waktunya untuk memulai acara kita kali ini. Saya mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah dibarokahi Allah ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan juga khatimul anbiya penyempurna agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Perkenalkan saya Ustazah Ayu mewakili keluarga besar An-Nahl mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita Ustadz Suhadi Fajrai. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia Parenting Education beserta Taman Zakat dan pengurus komite KBTK dan SDI An-Nahl yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada media partner kita Suara Sidoarjo beserta sponsor-sponsor yang telah mendukung dan mensupport acara ini. Ayah bunda sekalian, kita semua tahu bahwa di situasi pandemi saat ini, pendidikan yang harus dilaksanakan secara daring, banyak sekali pihak yang mengalami stres. Tidak hanya orang tua yang mendampingi ananda belajar di rumah, bahkan siswa dan guru pun bisa mengalami stres. Maka, untuk mencegah hal tersebut, kami persembahkan webinar Parenting Education, Daring is Still Amazing, Cara Bahagia Mendidik Anak di Situasi Wabah. Semoga nanti ilmu-ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita semua. Menjadikan anak-anak kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, serta kuat dan tangguh. Di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua yaitu tilawah. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, materi dan tanya-jawab. Acara keenam, pembagian door prize. Dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk menginjak acara pertama, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh siswa kami kelas 2 SDI An-Nahl. Kepada Ananda Fatih dan Rahma, kami persilahkan. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Rahma, kami dari kelas 2 SDI An-Nahl. Di sini surat Muhammad ayat 7 dan Quran An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketiga, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahummarhamna bil Quran. Semoga apa yang kita baca dan kita dengar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada para hadirin untuk berdiri. Kami persilahkan para peserta untuk duduk kembali. Belum. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ustazah Khalifah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Islam Anabel, Ustadz Edi Purwanto. Kepada yang terhormat Ustadz Suhadi Fajrai. Dan yang kami cintai, seluruh peserta webinar Parenting Education yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haq liyuthirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di aula Zoom meeting ini. Patutlah kita banyak bersyukur di tengah-tengah pandemik ini kita masih diberikan kesehatan, kesehatan yang prima sehingga kita bisa bergabung dalam acara ini. Dan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa karena di siang hari ini, meskipun siang waktunya kita yang biasanya kita gunakan untuk istirahat, tapi ayah bunda hari ini bersemangat untuk menimba ilmu yang luar biasa dari seorang ustadz yang sudah kita kenal. Beliau menjadi orang trainer nasional, dia pemerhati pendidikan keluarga dan seorang konsultan di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Ini adalah nikmat yang luar biasa, ayah bunda. Yang kedua, salam dan salam semoga tumpah kepada teladan kita, teladan umat, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Ayah bunda, kami bahkan acara ini karena kami ingin berbagi rasa sebagai sebuah empati kami kepada para orang tua, ayah bunda sekalian yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah kurang lebih sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan, dan kami yakin bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah tentunya. Karena itu kami ingin, ya, mengajak orang tua semuanya, ayah bunda di seluruh Indonesia agar selalu terus bahagia dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Karena ketika orang tua bahagia, saya yakin anak-anak pun juga akan bahagia tentunya di rumah. Walaupun dalam kondisi kita sakit, ya. Dan inilah kami acara parenting education ini dengan tema Daring is Still Amazing. Cara bahagia pendidikan anak di masa atau di masa wabah. Dan yang terakhir, kami sangat-sangat berterima kasih kepada yang pertama adalah kepada seluruh hadirin sekalian yang sudah bergabung dalam acara ini. Yang kedua, kepada seluruh tim panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sejak kurang lebih 1 bulan, ya, tidak sampai 1 bulan, tapi hanya dua minggu, gitu ya. Dan alhamdulillah kami bisa mempersembahkan untuk ayah bunda sekalian, gitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada komite KBTK SD Anahel yang telah mensupport acara ini. Dan juga kepada Taman Zakat sebagai mitra kerjasama kita dan beberapa sponsor acara ini. Kami selaku ketua panitia menyampaikan mohon maaf apabila selama pelaksanaan ini ada beberapa kekurangan, ya, dan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga ayah bunda sekalian bisa mengambil manfaat dari acara ini. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala hingga nanti selesai. Sekian sambutan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Iva selaku ketua panitia atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi Purwanto selaku manajer Lembaga Pendidikan Islam Anahel Sidoarjo. Kepada beliau kami persilahkan. Thank you.
Ustaz Edi? Langsung ya. Baik, sepertinya ada gangguan teknis. Oh ya, sudah terhubung dengan Ustaz Edi? Ya. Ya, Ustaz Edi, sepertinya mikrofonnya masih mute, mohon dinyalakan. Ya. Baik. Ya. Mas? Ya, Ustaz Edi. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi masih ditanggut. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber kita Ustaz Suhadi Fajare selaku konsultan pendidikan dan trainer nasional. Alhamdulillah beliau telah menyempatkan untuk bisa mengisi berbagi dalam webinar parenting di Annahal ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas waktu yang diberikan. Dan yang kami hormati seluruh panitia parenting yang telah mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari dengan luar biasa, diskusi tanpa mengenal waktu ya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada seluruh panitia dan yang dikomandani oleh Ustazah Iva ya, yang tadi sambutan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tak lupa dari yang terhormat dari komite, mulai dari KPTK ITSD Annahal yang telah support kami dalam acara parenting ini, seluruh wali murid yang bisa hadir dalam acara ini, dan para orang tua yang mengikuti acara ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di acara parenting ini bisa menambah wawasan, pengalaman, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik anak kita di rumah. Itu rahimahullah. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Annahal untuk para orang tua di wilayah Sidoarjo ya. Kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mulai dari wali murid dan masyarakat umum ya. Sehingga ini dedikasi kami kepada warga Sidoarjo dan mohon doanya Annahal mudah-mudahan bisa eksis untuk dedikasikan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat di Sidoarjo insyaallah.
Bapak Ibu rahimakumullah. Pendidikan Nahl memiliki visi ya. Visi ingin mencetak generasi-generasi Al-Qur'an, generasi penghafal Al-Qur'an yang memiliki akhlakul karimah, akhlak Islami yang memiliki kelebihan dan mohonlah kepada Bapak Ibu sekalian tujuan kami ini bisa tercapai apa yang kami inginkan. Dan jika Bapak Ibu sekalian khususnya beserta Bapak Ibu para orang tua yang baru mengenal Anahal, jika ingin menyekolahkan Ananda ke Anahal, ya terbuka lebar untuk para orang tua begitu. Ya, setelah berkeliling dan kita jalani ini, mudah-mudahan bisa nambah ya, nambah wawasan pengalaman dalam pendampingan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, dan kita teruskan niat kita untuk belajar karena Allah bersama Ustaz kita Ustaz Suhadi. Itu kita simak setelah ini materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Suhadi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Edi atas sambutan yang telah diberikan. Nah, ini menuju acara inti yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh peserta-peserta sekalian. Ya, sudah tidak sabar ya sepertinya. Baik, akan kami persembahkan webinar Parenting Education, Daring is Still Amazing. Cara bahagia mendidik anak di situasi wabah. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Suhadi Fajarai, dan juga akan dimoderatori oleh Ustadzah Meilia Dwi Mardiani. Sebelum menginjak, kita lihat iklan berikut ini terlebih dahulu. Ya, video profil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, hari ini perkenalkan saya Melia akan memandu narasumber untuk memberikan materi kali ini. Saya rasa sudah tidak sabar ini ayah bunda untuk menerima materi yang sudah bikin gergetan ya. Selama ini saya
lihat kalau dari hasil survei sementara itu hampir 50% jawabannya itu belum merasa bahagia. Belum merasa bahagia mendidik anak-anak di masa pandemi ini. Masya Allah. Jadi biasa tadi benar-benar kehadiran jenengan ini pasti sedang ditunggu oleh ayah bunda. Karena pastinya di tengah masa pandemi kita harus tetap bahagia. Baik, karena sudah lama menunggu, sudah sekitar 30 menit. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai tadi, saya bilang tepuk satu, jawabannya yes, gitu ya. Tepuk satu, yes. Nah, begitu ya. Kalau tepuk dua, oke. Okay. Oke. Okay. Tepuk tiga, semangat. Apa? Semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Oke, okay, sudah siap semuanya? Baik. Semua video bisa dinyalakan ya, biar kita juga bisa tahu semangat ayah bunda yang ada di rumah. Baik, tepuk satu. Mana? Yes. Nah, gitu ya. Pakai disuarakan. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Okay. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Oke, siap. Sudah konsentrasi semua ini? Kita lihat jempolnya, mana jempolnya? Kalau sudah konsentrasi, kasih jempol dong buat para panitia. Nah, semangatnya ini untuk panitia. Baik, ayah bunda, saya tidak terlalu lama untuk memberikan SPG ini, karena saya yakin ayah bunda sudah menunggu Ustaz Suhadi dari kemarin-kemarin. Kepada Ustaz Suhadi, oh iya, saya terima kasih banyak memanggil para panitia, karena Ustaz sudah bersedia untuk memberikan waktunya pada hari ini untuk memberikan parenting kepada ayah bunda sekalian. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Hadi kepada beliau, kami persilakan. Insyaallah, matur nuwun. Suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Ustaz. Oke, baik, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, arrahman al-Qur'an, khalaqal insana 'alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, para guru, para orang tua, termasuk juga para calon wali murid yang hadir di sini. Yang pertama, insya Allah mari kita bersyukur lebih dulu kepada Allah karena kita masih dalam kondisi sehat walafiat, meskipun di era apa ini masih tetap terselenggara acara yang seperti ini. Saya melihat juga virtual background-nya keren ini ya, moderatornya kayak pembaca televisi ya. Anak memang kreatif ini ya. Baik, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tema yang cukup berat ya, karena judulnya adalah cara bahagia mendidik anak-anak di era wabah. Harus bahagia nih ya, sementara surveinya lebih dari 50% tidak bahagia. Ini kan sesuatu yang sangat berat ya. Baik, saya izin langsung share slide saya supaya ya, nanti bisa menyimak dengan detail apa yang saya rancang untuk mudah-mudahan bisa membahagiakan ayah bunda yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya. Mudah-mudahan. Baik. Judulnya cara bahagia mendidik buah hati. Cara bahagia. Saya orang-orang yang tidak bahagia di era daring itu menduga saja ya. Dan ini sebenarnya ini tidak boleh di-share, tapi karena ini sudah viral, saya share saja ya. Karena ini sudah viral. Bukan karya saya ini ya. Ini saya ambil dari
sosial media ya. Ada yang bersikap seperti ini ketika mana ya. Behind the scene, di balik layar anak-anak tampil di depan guru-guru, ternyata ada tongkat yang mengancamnya. Ada tongkat yang mengancam. Yang seperti ini viral banyak ya. Bahkan ada seorang ibu kemarin yang sangat viral mengajari menghafal anak-anaknya ini ya. Menghafal Pancasila itu juga nggak selesai-selesai ya. Dan itu membuat kita ini lelahnya bukan main. Baik, saya pernah tidak bahagia ketika menservis atau membetulkan sepeda motor saya. Saya tidak bahagia selesai-selesai. Sumpek saya ini ya. Usut punya usut, ternyata sumber ketidakbahagiaan saya adalah karena memang saya tidak punya ilmunya. Karena saya tidak punya ilmunya, nekat bongkar sepeda motor dan bisa membongkar tapi nggak bisa mengembalikannya. Sehingga saya pun tidak bahagia. Dan supaya saya bahagia, saya panggil waktu itu orang yang pakai sepeda motor. Ternyata dalam waktu tidak kurang dari 1 jam sudah selesai semuanya. Maksud hati ingin berhemat untuk sambil belajar untuk buka-buka mesin sepeda motor, tapi bisa buka nggak bisa kembalikan, jadi tidak bahagia ya. Begitu juga untuk urusan anak-anak, ya. Begitu juga untuk urusan anak-anak. Tampaknya sepele mendidik anak-anak itu, tapi ternyata perlu ilmu secara khusus. Kalau nggak ada ilmunya memang tidak bahagia, ya. Kalau tidak ada ilmunya nggak bahagia. Itu sebenarnya saya menduga orang-orang yang belum bahagia itu adalah mereka-mereka yang belum cukup ilmu untuk mengurus anak-anak. Belum cukup ilmu mendidik. Itu sebabnya ilmunya guru ini menjadi penting. Karena tanpa ilmu, maka semua akan menjadi bermasalah. Termasuk mengelola negeri ini kalau tanpa ilmu juga bermasalah. Alhamdulillah. Karena itu yang pertama perlu kita syukuri lebih dulu, bahwa Allah memberi kesempatan kepada kita ini untuk menjadi gurunya anak-anak, merasakan jerih payahnya guru-guru itu kalau mendidik. Kalau penyenengan itu mendidik 1, 2, 3 anak di rumah, guru-guru itu kalau sudah masuk offline bisa mendidik sampai 20 anak di kelas dengan karakter yang berbeda-beda. Ya. Yang kadang-kadang juga tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 yang diperagakan oleh host tadi juga nggak mempan kalau di depan 20 anak yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu sebabnya yang pertama mari kita bersyukur lebih dulu karena kita diberi kesempatan oleh Allah meskipun dengan cara terpaksa untuk menjadi guru. Ya. Nanti kita akan beber beberapa ilmu menjadi guru termasuk menjadi orang tua. Namun sesungguhnya bicara tentang guru itu, ada nasihat dari Allah, dari agama kita. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu madrasah. Meskipun ini bukan dari Al-Quran, tapi ini dipakai sebagai rujukan bagi para guru, para orang tua untuk memahami bahwa sesungguhnya madrasah yang pertama dan utama itu adalah ibunya. Madrasah yang pertama dan utama itu adalah ibunya. Itu sebabnya para ibu lebih ahli untuk urusan pendidikan anak-anak daripada guru-guru di sekolah. Tapi sayangnya situasi Indonesia yang seperti ini, kondisi menjadi berbalik. Makanya banyak orang tua yang kepingin segera wis nang lebok, no ae lo arek-arek iki mlebu ae, timbangane sumpek ya, remek tak ajar ngene. Oma iki ya lebok no ae. Banyak orang yang kadang-kadang ingin mengambil resiko yang lebih besar karena ingin terlepas dari beban berat untuk mendidik anak-anak itu. Jika ibu itu adalah madrasahnya anak-anak, maka sungguh para ayah itu adalah kepala sekolahnya. Para ayah adalah kepala sekolahnya. Maka harusnya setiap kepala sekolah itu lebih berpengetahuan daripada guru-guru. Tapi sayangnya memang madrasah kita di rumah itu, yang pertama, si madrasah sendiri kurang cukup ilmu. Yang kedua, sang kepala sekolah juga kadang-kadang tidak hadir. Kadang-kadang tidak hadir. Ya. Selalu saja ada alasan pekerjaan di luar. Ya. Kalau alasan pekerjaan di luar sangat banyak dan kepala sekolah tidak hadir, menyebabkan guru-guru juga stres. Ya. Guru di rumah itu stres, madrasahnya stres. Muridnya stres. Itu sebabnya kalau hadir di sini ada ayah hadir di sini, saya sangat mengapresiasi sangat besar karena sesungguhnya pekerjaan utama untuk mendidik itu adalah ada pada para ayah. Ayah yang akan mengurus kurikulum keluarganya, ayahlah yang akan mengajari keluarganya, dan ayah pula yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat kelak.
Soalnya saya berterima kasih kepada para ayah yang bergabung. Tandanya penyenangan yang hadir di sini sebagai ayah itu adalah ayah yang istimewa. Ayah yang luar biasa, bukan ayah yang biasa-biasa saja, yang mau meluangkan waktunya untuk menambah kapasitas pengetahuan. Ya. Baik, mudah-mudahan para bunda dan para ayah dimudahkan oleh Allah. Ya. Saya lihat gambar seperti ini. Ya. Ini dalam situasi wabah, ayam-ayam tenang-tenang saja. Ya. Ayam tetap bahagia mendidik anak-anaknya, walaupun anak-anaknya kembar, ya, anak-anaknya kembar, anaknya ayam itu selalu kembar, ya, usianya sama, ya, kembar semuanya, kadang-kadang 10, ya, gitu. Sang ibu itu nyantai-nyantai saja mendidik anak-anaknya, ya, kadang-kadang saya lihat cemburu. Ayam ini ilmunya tinggi sekali, ya, insyaallah, ya. Baik ilmu filenya, secara ekonomi maupun ilmu edukasinya tinggi sekali ayam ini. Saya tidak pernah untuk membandingkan penjenengan dengan ayam, ya. Saya hanya ingin refleksi saja terkait dengan ayam ini. Ayam itu sangat tawakal kepada Allah. Besok dia tidak tahu mau makan apa, tapi dia sangat tawakal kepada Allah. Dan hebatnya 10 anak-anaknya itu tetap tumbuh besar menjadi ayam semuanya. Ayam yang tawakal kepada Allah. Dan ayam itu juga tidak mengalami kesulitan mendidik anak-anak yang kembar. Nah, kita ini anaknya tidak kembar, ya, anaknya beda usia, kadang-kadang si kakak bisa bantu si adik, itu masih berkeluh kesah yang luar biasa. Maka tandanya kita ini perlu lebih berefleksi tentang pendidikan ini. Ya. Baik, kita lihat bagaimana bahan baku kebahagiaan. Ya, bahan baku kebahagiaan. Bahan baku bahagia itu adalah berhikmah dan bersyukur. Ini bahan bakunya, ya. Kalau penyelenggaraan enggak dua ini, pelajaran daring atau luring, online atau offline, enggak bahagia. Karena ini rumusnya bahagia. Penyelenggaraan workshop sampai 7 hari 7 malam caranya mengelola pembelajaran daring, penyelenggaraan tetap tidak bahagia kalau tidak punya ini. Karena bahan baku bahagia itu hal ini, dua ini, ya. Hikmah dan syukur. Mari kita awali lebih dulu. Suatu ketika, seorang sopir itu ditanya oleh seseorang, ya, musim apa yang paling engkau suka? Musim apa yang engkau paling suka? Apakah musim kemarau atau musim hujan? Tapi di luar dugaan, sang sopir yang senantiasa bahagia itu menjawab seperti ini, aku suka kedua-duanya. Karena aku tidak bisa mengubah musim, maka aku pula yang akan menyesuaikan hatiku terhadap musim yang ada. Karena aku tidak bisa mengubah musim. Sesuai dengan keinginanku. Maka keinginanku lah, situasi hatiku lah yang kusesuaikan terhadap musim itu. Masya Allah, ini sopir yang sangat bijaksana, ya. Mungkin sopirnya Anahl, ya, sangat sangat bijaksana, ya. Ini baru kualitas sopirnya, ya, belum kualitas kepala sekolahnya, gurunya, ya, dan manajernya, masya Allah, ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Baik. Nah, sumber bahagia itu ada pada Al-Qur'an, ada pada Al-Qur'an. Pendidikan terbaik itu sumbernya Al-Qur'an. Makanya apapun sekolah, terlebih sekolah Islam, ya. Kalau cara mengajarnya enggak cocok sama Al-Qur'an, itu tidak pasti tidak membahagiakan dan hasilnya pasti jelek. Jadi karena saya ini geli melihat guru-guru itu ngitur belajar tentang caranya mengajar, tapi ternyata enggak buka-buka Al-Qur'an, pasti gagal. Karena memang Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita, termasuk petunjuk caranya mendidik anak-anak. Makanya kalau pembelajaran itu tidak didasarkan pada Al-Quran, pasti bermasalahnya, pasti bermasalah. Ya. Baik, kita lihat bagaimana Al-Quran memberi kabar tentang cara mendidik. Ini karena yang hadir para orang tua, tadi saya lihat sekilas ada juga desain oleh anaknya, saya ingin memberi rasa kepada anak-anak itu bahwa orang tua yang hadir di sini hari ini di PR. Saya beri PR, ya. Supaya penyenangan nanti bisa mengerjakan sebaik-baiknya. PR-nya adalah membaca lanjutan surat dan ayat yang dibacakan ini. Suratnya 31,
ayat-ayat 12 yang sedang saya ikut ini. Pendengar lanjutkan 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai 19. Jadi 13 sampai 19 itu penyelenggaraan di rumah ya. Ini PR. Berjanjilah untuk mau menanya. Itu adalah ilmu yang paling mendasar dari Al-Quran untuk mendidik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih-salihah. Sudah jelas urut ya, bacanya harus urut. Karena ayat-ayat ini di dalam Al-Quran itu disajikan secara sistematis. Dan ayat yang sedang saya kutip ini dan akan saya bacakan ini adalah prasyaratnya untuk menjadi orang tua, supaya orang tua itu berhasil mendidik anak-anaknya. Prasyarat ya, ini adalah syarat kompetensi dasar. Kalau orang tua tidak punya kompetensi dasar ini, dijamin orang tua itu tidak akan pernah berhasil menjadi orang tua yang baik. Ya. Tidak akan berhasil menjadi orang tua yang bahagia dan membahagiakan. Bahagia dan membahagiakan. Ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Suratnya surat Luqman. Surat Luqman. Kalau sudah bicara Luqman, berarti kita akan ingat jenis kelamin apa kira-kira Luqman ini? Laki-laki. Pria. Ternyata ayat yang dipakai untuk penjelasan sangat secara sistematis agar anak-anak bahagia dan terbahagiakan oleh orang tuanya itu adalah ayat yang diberi nama dengan identitas keayahan. Keayahan ya. Mohon maaf bukan keibuan. Keayahan. Itu sebabnya tadi saya menyebut ayah yang hadir pada pertemuan-pertemuan parenting itu adalah ayah yang istimewa. Karena ayat-ayat parenting cenderung pada ayat-ayat keayahan. Surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu sebuah kemampuan namanya bersyukur kepada Allah. Maka cara bahagia itu adalah pandai bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu karena punya hikmah. Nanti saya jelaskan. Kalau dua ini tidak bisa kita lakukan, jangan berharap kita bisa naik kelas untuk kemampuan mengajar anak-anak, mendidik anak-anak. Kita mulai dari yang umum saja dulu, bersyukur. Ketahuilah bahwa tidak setiap laki-laki itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi suami. Tidak semuanya ya. Ini kalimat seperti ini sering saya ulang dalam berbagai seminar supaya banyak orang menghafalkannya. Tidak setiap laki-laki diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami. Enggak semuanya. Dan tidak setiap pria diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ayah. Tidak setiap remaja putri diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Dan tidak setiap wanita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ibunda. Itu sebabnya kalau status kita sudah jadi suami, jadi istri, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur. Ada laki-laki yang usianya 32 tahun belum menjadi suami. Ada seorang perempuan yang usianya sampai 35 tahun juga belum menjadi istri. Nah, kita yang sudah diberi anugerah menjadi istri dan suami, bersyukur. Bersyukur agar tidak tersungkur di jalan yang kufur. Yang sudah diberi kesempatan untuk menjadi ibunda, diberi kesempatan untuk menjadi ayahanda, bersyukur dong, please bersyukur. Agar kita juga tidak tersungkur di jalur yang kufur. Dan kalau ada yang belum diberi kesempatan untuk menjadi ayah, menjadi bunda, kita doakan, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah, sehingga perasaan itu menjadi perasaan yang sangat dicintai. Ya, Masya Allah. Dan itulah bagi yang belum dikaruniai seperti ini, jangan terlalu resah. Jangan terlalu resah. Kenapa? Karena Aisyah, istri Rasulullah, juga tidak punya anak. Jadi ukuran keberhasilan sebuah rumah tangga itu bukan karena ada anak atau tidak anak ya. Ukuran keberhasilan sebuah rumah tangga adalah kalau kita bertakwa kepada Allah. Kembali kepada anak-anak. Maka bersyukurlah kalau pada punya anak. Jangan berkeluh kesah terus-menerus. Ngamuk bawaannya. Bersyukurnya dong didahulukan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur ini penting.
penting. Kenapa kita ini perlu bersyukur? Mohon maaf, materi ini agak enggak enak. Mengapa kita ini perlu bersyukur sebagai ayah, sebagai ibu? Setidaknya supaya anak-anak kita itu juga pantas bersyukur punya ayah dan ibu seperti kita. Supaya juga pantas disyukuri oleh anak-anak kita. Pantas disyukuri oleh anak-anak kita sebagai ibu, sebagai ayah. Imbang dong. Anaknya bersyukur, orang tuanya bersyukur. Orang tua tidak bersyukur. Bagaimana mungkin anak-anak bisa bersyukur punya ibu dan anak kita? Ustaz, ini kan saya punya anak kan nggak bisa milih. Iya, memang kita nggak bisa milih. Kita memang tidak bisa milih. Tapi ketahuilah, anak-anak kita juga nggak bisa milih. Kalau anak-anak kita boleh milih, belum tentu milih ibu seperti kita. Belum tentu pilih ayah seperti kita. Mungkin anak-anak akan bilang ke Allah, ya Allah, saya pilih ibu yang sabar. Saya pilih ayah yang sabar. Saya pilih ibu yang berpengetahuan, berilmu. Saya pilih ayah yang hafal Quran. Mungkin begitu. Tapi kita yang belum berkapasitas seperti itu, hafal Quran juga masih sedikit-sedikit ini yang dihafal, masih kalah dengan anak-anak kadang-kadang. Tapi Allah beri kesempatan kepada kita untuk punya anak-anak yang hebat. Bersyukur lebih dulu ya, bersyukur dulu. Supaya kita bahagia dan membahagiakan menghadapi anak-anak kita. Bersyukur. Bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, saya sebut kedua tapi karena ini urutan populernya sebuah kata ya. Syukur itu adalah lebih populer daripada hikmah. Tapi mestinya adalah hikmah dulu baru bersyukur. Hikmah itu adalah satu kapasitas yang terdiri dari tiga indikator. Imam Ibnu Katsir itu memberi indikator seperti ini hikmah. Nomor satu, orang tua disebut berhikmah itu adalah kalau punya pemahaman. Punya pemahaman. Nomor dua, punya ilmu. Nomor tiga, tutur katane sae. Bagus. Saya ulangi lagi. Kita ini akan bisa bersyukur, mudah bersyukur, dan kita ini juga akan bisa dimudahkan menjadi orang tua kalau kita berhikmah. Dan hikmah itu cirinya ada tiga. Nomor satu, punya pemahaman. Nomor dua, punya ilmu. Dan nomor tiga, tutur katanya baik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemahaman. Artinya, kita ini punya pemahaman yang baik atas tumbuh kembang anak-anak kita. Punya pemahaman. Seperti apa sih sebenarnya tumbuh kembang anak-anak kita itu? Apakah tumbuh kembangnya anak usia playgroup dengan anak usia SD itu sama? Dengan anak usia SMP itu sama? Kita harus punya pemahamannya. Belajar sedikit nanti ilmu psikologi boleh. Kalau tidak tahan dengan ilmu psikologi yang bukunya tebal-tebal, nanti saya tunjukkan bagaimana cara tercepat memahami ilmu pemahaman ini, tumbuh kembang anak. Yang kedua, punya ilmu. Punya ilmu sebagai ibu, punya ilmu sebagai orang tua, punya ilmu sebagai ayah. Harusnya hal yang seperti ini kita bahas pada saat anak-anak kita belum berada di dalam kandungan kita. Sehingga kita bisa, nanti begitu anak-anak lahir, bisa langsung menerapkannya. Tidak apa-apa terlambat, yang terpenting kita masih mau mengejar keterlambatan itu. Yang pertama pemahaman, yang kedua punya ilmu. Ilmu sebagai ayah, ilmu sebagai ibu. Siapa saja yang belum pernah punya ilmu sebagai ayah, belum punya ilmu sebagai ibu, belum tuntas membaca buku-buku keayahan dan keibuan, sesungguhnya belum pantas itu ya menjadi ayah dan ibu. Anak-anak kok ya diasuh oleh ibu dan bapak yang bonek, ilmunya belum cukup, tetapi sudah berani untuk mengasuh anak-anak. Kasihan itu ayah-ayah bonek. Bonek kelihatan ya, tanpa mengurangi hormat kepada status bonek, umumnya sering kisruh saja kalau kalah. Begitu juga kalau kita orang tua bonek ini. Kalau kita ini rasanya sedang dalam tanda kutip ini enggak memuaskan anak-anak kita. Bikin kisruh saja ya. Tongkatnya dikeluarkan, tangannya didatangkan di pahanya anak, mencubit, mulutnya kemudian berkata-kata yang agak kenceng, agak ngegas sedikit, naudzubillah. Dan ciri yang ketiga itu adalah tutur katanya baik. Makanya orang tua itu kalau gampang marah-marah, tutur katanya tidak baik, membuli anaknya, dan sebagainya, itu bukan orang tua berhikmah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? Pemahaman. Kita bisa belajar ilmu psikologi,
kita juga bisa mengambil jalan pintas yang lebih mudah. Sayyidina Ali memberi kabar kepada kita semuanya jika anak-anak usianya 0 sampai 7 tahun, diingat-ingat, 0 sampai 7 tahun. Dia masih pantas diperlakukan sebagai raja. Anak-anak kita itu raja. Dan kita ini adalah pembantu-pembantu raja. Raja mestinya dijaga. Raja mestinya dibahagiakan. Jangan sampai raja justru dibikin tidak bahagia dan tidak terjaga. Ingat loh ya, yang tadi saya lihat di tampilan-tampilan tadi masih ada anak usia TK dan sebagainya. Ingat ya, anak usia TK itu masih raja. Masih dia raja ya. Tolong jangan dicubiti, tolong jangan dibentaki. Setiap bentakan seorang ibu, ayah, dan sebagainya, itu akan melemahkan kapasitas otaknya. Kapasitas otaknya akan menurun. Ya, kita bisa membaca ilmu tentang neurologi yang seperti ini. Yang kedua, jika anak-anak usianya 7-14 tahun, didiklah anak-anak dengan penuh kedisiplinan. Didiklah anak-anak sebagai tawanan perang. Tawanan perang, ya. Jadi yang pertama dididik sebagai raja kalau 0-7 tahun, yang kedua dididik dengan gaya tawanan perang. Kalau usianya 7-14 tahun, didisiplinkan. Nanti ada teknik mendisiplinkan. Yang ketiga adalah tutur katanya baik. Makanya kemarin kita periksa tutur kata kita kepada anak-anak kita itu. Nah misalnya begini, ada seorang anak yang bulat aja kalau sholat subuh. Terus kemudian suatu ketika, karena habis mendapatkan kajian dari salah seorang ustadz, anak itu tiba-tiba berangkat sholat subuh tanpa dibentak-bentak, tanpa diobrak-obrak, tanpa digiyupui, dan sebagainya. Nah, kalau anak itu sholat, ini sudah di luar wabah ya biasanya. Ya kan? Kalau anak itu sholat di masjid, kemudian berjamaah, ya pulang sampai di rumah, harusnya si ibu ini kan bahagia, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Tapi kenyataannya tidak banyak ibu yang begitu. Rata-rata kadang-kadang saya jumpai, yang biasanya tidak sholat anak itu, kemudian anak itu berubah sholat, tidak menangis-nangis bahagia, tidak memeluk-meluk anaknya, dan tidak mendoakan. Tapi kadang-kadang malah tutur katanya tidak enak didengarkan. Malah komentar, tumben kon sholat subuh. Biasanya enggak dibengoi, enggak diobrak-obrak, enggak budal. Tumben, ono opo. Insyaallah. Ada bullying-bullying. Nah ini tanda orang tua tidak berhikmah. Saya ulangi ya, hikmah itu cirinya ada tiga. Punya pemahaman, punya ilmu, dan tutur katanya baik. Jika hikmah dan syukur ini jenengan kombinasikan, insya Allah jenengan akan bahagia. Bahagia ngurusi anak-anak. Orang tua yang bahagia akan bisa mengerjakan panduan Quran Surat Luqman ayat 13. Nanti penjenengan bisa kerjakan. Ayat 14 penjenengan bisa kerjakan. Ayat 15 penjenengan bisa kerjakan. 16-17 penjenengan akan bisa kerjakan. Termasuk mendidik anak-anak agar rajin sholat, yang di ayat 17 itu, penjenengan akan mudah mengerjakannya insya Allah. Asalkan punya prasyarat bahan bakunya, yakni hikmah dan syukur. Kalau dua ini enggak punya, sudah pakai teknik apapun akan kesulitan kita ini. Nah, ini ya, ini yang ilmu dasarnya. Ilmu yang sangat basic, ya, yang bersumber dari Al-Quran. Maka kata-kata yang baik, yang tandanya ciri hikmah itu adalah akan membuat anak-anak juga bahagia dan kita bahagia. Kalau kita ini mengucapkan alhamdulillah, nah ya Allah bersyukur mama ini kamu jadi anak yang rajin. Alhamdulillah seminggu hafalannya sudah nambah. Kalau kita bilang alhamdulillah itu ada kecenderungan hati kita, wajah kita itu akan sumringah. Gitu ya. Tapi kita tidak akan bahagia kalau kita melihat banyak kekurangan anak dengan cara dibanding-bandingkan. Ya Allah, duinana, ya Allah. Dan PR-PR gak digarap. Ya Allah, kececeran kabeh. Nah, kalimat yang kita munculkan yang seperti ini, memaki-maki, bukan memotivasi, itu membuat anak-anak menjadi tidak bahagia. Dan anak-anak yang tidak bahagia secara bawah sadar, itu seolah-olah ya, seolah-olah akan menggerakkan dirinya sendiri itu supaya mamanya juga tidak bahagia. Saya ulangi lagi ya. Anak-anak yang mendapatkan kata-kata tidak bahagia dari mamanya, dari ayahnya, itu seolah-olah akan menggerakkan tubuhnya anak itu ya, untuk membuat anak, membuat orang tuanya juga resah.
Contoh begini. Si mama terlalu sering ngomong anak ini nakal. Nakal kamu itu, mesti ganggu adikmu. Nakal. Bandel. Nakal, bandel, didengar terus-menerus oleh anak itu. Maka si anak itu akan mencoba mempraktekkan perilaku nakal dan bandel. Kenapa? Karena nakal dan bandel itu menurut anak itu alam bawah sadarnya mengatakan nakal dan bandel itu gue banget. Gue banget. Kok bisa? Iya karena mama kan yang bilang begitu. Aku ini nakal, aku ini bandel. Kalau enggak nakal, enggak bandel, enggak aku dong. Nah, untuk bilang mentalik ya. Insyaallah. Baik. Karena itu hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Komentar-komentar negatif harus digeser pada komentar yang positif. Harus digeser. Apa pentingnya? Karena kata-kata itu berpengaruh kepada pemeliharaan emosional. Setiap kata-kata yang terucap kepada anak-anak kita itu berpengaruh kepada pemeliharaan emosional. Ini sekarang riset ya. Kalau tadi Al-Quran, ya, terus kemudian juga panduan dari Sayyidina Ali. Sekarang ini risetnya, ilmu psikologinya bilang otak itu tidak akan berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau otak itu kapasitasnya misalnya 150, tidak akan menjadi 150, dan anak tidak akan tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya kalau tidak disertai rasa aman secara emosional, rasa aman. Jadi kalau anak-anak itu terancam terus di rumah, awas titenono ya, angkat tongkatnya ini, awas titenono, kalau ini gak sholat, gak sinau, gak PR, tak diyepui kan tuh ya. Ini adalah tidak aman secara emosional, tidak aman. Jadi betapa pentingnya rasa aman secara emosional itu. Salah satu bagian besar dari peliharaan emosional itu berpusat pada penyediaan suasana yang mendukung atau membesarkan hati dalam keluarga. Membesarkan hati. Kata-kata membesarkan hati ini justru berasal dari ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan kita. Sebab suasana rumah yang stabil adalah sauh yang memberi anak itu kedamaian pikiran dan keamanan batin untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas belajar. Kalau dia diminta konsentrasi pada tugas-tugas belajar, sementara dia tidak mengalami keamanan batin dan kedamaian pikiran, mereka akan mengalami kesulitan. Dan kalau dia mengalami kesulitan tidak mencapai, kita sendiri yang uringan. Jadi buletisasi ya penyebabnya itu. Nah, nanti supaya nanti di era pandemi ini kita tidak nambah-nambah kegelisahan, mari kita mencoba untuk mempraktekkan beberapa hal yang sedang kita bahas ini ya. Karena pandemi ini menguras tenaga, ya, baik termasuk tenaga finansial. Berikutnya untuk orang tua yang masih jenjang kelas bawah. Orang jenjang atas juga boleh ya. Coba simak, ini gambar yang sangat umum. Mungkin di sekitar sekolah Anahl nggak ada ya pohon seperti ini ya. Ini namanya pohon rekayasa ya, pohon hoax ini ya, pohon hoax, pohon rekayasa. Kelihatannya kita geli-geli melihat gambar yang seperti ini, tapi ini sebenarnya kritik buat orang tua. Kenapa orang tua tidak bahagia dan anak-anak tidak bahagia? Karena seringkali orang tua itu menginginkan setiap anaknya bisa berbuah apa saja, bisa terampil apa saja. Ada yang menginginkan anaknya itu bisa segala-galanya. Bisa segala-galanya, semuanya harus bisa. Seperti menginginkan pohon berbuah segala buah. Nah, dibilang. Kalau memang anak-anak kita itu juara kelas, boleh dibiarkan toh, diberi kesempatan anak-anak kita itu menjadi juara kelas. Jangan dituntut dan dibanding-bandingkan dengan temannya yang juara panggung. Kalau memang anak kita juara panggung, ya beri kesempatan dia berprestasi sebagai juara panggung. Jangan sempat dibanding-bandingkan atau mungkin diintimidasi dengan tetangga sebelahnya yang juara lapangan. Kalau memang anak kita juara lapangan, ya diberi kesempatan dia untuk berprestasi di lapangan. Jangan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga atau bahkan mungkin kakaknya atau adiknya yang juara kelas. Biarkan anak-anak kita ini juara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena menginginkan anak serba bisa, itu rasa-rasanya juga mustahil. Kenapa mustahil? Karena sulit sekali menggabungkan semua keinginan itu. Saya pun nggak sanggup. Saya mengakui dengan betul bahwa saya ini tidak ahli untuk urusan matematika. Sangat tidak ahli saya urusan matematika. Fisika saya tidak ahli. Ya nilainya pas-pasan, asal memenuhi KKM dan lulus gitu aja. Tidak bisa disebut berprestasi. Remedi juga sering dulu. Remedi juga sering, saya mengaku betul. Ya. Tapi kalau urusan berbahasa, menulis, bicara, saya ahlinya insya Allah. Karena saya diberi bakat oleh Allah di bidang ini. Maka saya gunakan untuk berdakwah.
Jadi jangan dipaksakan semuanya, nanti tidak bahagia kita ini. Pada jenjang yang atas, itu kadang-kadang orang tua berpikiran begini, kepada anak-anak yang SMP, SMA kelas 1, sambil ngancam-ngancam, ya awas ya, titenono ya, kan kok gak melebu IPA, oh, awas teman ya, aja ngisi-ngisi orang tua. Akibatnya, anak IPA itu dipersepsi oleh banyak orang tua, oleh masyarakat itu menjadi anak-anak berprestasi, sementara anak IPS dipersepsi oleh orang tua dan banyak kalangan sebagai anak-anak yang tidak terlalu berprestasi dan bermasalah. Karena anak sering mendapatkan kalimat begitu, saya jumpai anak-anak rata-rata yang nakal itu anak IPS. Anak-anak yang bermasalah rata-rata anak IPS. Kenapa? Bukan karena dia berprestasi, karena sering mendapatkan label yang seperti itu. Padahal yang akan masuk surga itu tidak ditentukan oleh IPA dan IPS. Yang akan masuk surga ditentukan oleh derajat ketakwaannya. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jurusannya, tapi pada derajat ketakwaannya. Itu sebabnya kalau anak kita memang IPS, ya tidak apa-apa. IPS yang berprestasi, nak ya, bidang IPS. Dan bertakwa paling penting. Jangan dipaksakan. Kalau anak itu berbakatnya di IPS, dipaksakan masuk IPA, itu anaknya tidak bahagia, orang tuanya juga sumpah. Kita perlu mikir cara bahagianya. Ya. Jalan. Nah, di era pandemi ini khusus pandemi, Allah kirimkan satu tambahan kecerdasan buat anak-anak kita. Harusnya era pandemi ini yang belum setahun, itu kita optimalkan untuk kecerdasan ini. Karena kemarin bertahun-tahun kita sudah mengoptimalkan kecerdasan intelektualitas, juga kecerdasan emosi, juga kecerdasan-kecerdasan yang lain. Tapi kecerdasan yang ini jarang kita pikirkan pada saat era normal kemarin. Tapi di era pandemi, di era wabah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan ini. Namanya kecerdasan survival atau kecerdasan bertahan ya, di dalam situasi wabah. Ada satu kecerdasan. Kecerdasan survival ini adalah kecerdasan yang sangat penting untuk kita latihkan kepada anak-anak. Lihatlah, masyarakat kita sudah mulai masa bodoh terhadap wabah. Padahal wabah ini masih menggejala. Kecerdasan survival itu adalah kecerdasan bertahan dalam penderitaan dan mampu mengatasi penderitaan. Dan ini butuh untuk diasah. Bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam segala bentuk keterbatasan. Ini penting. Kecerdasan untuk menerima penderitaan dan menelan penderitaan tanpa mengorbankan keimanan. Lihat bagaimana kita diberi contoh oleh Allah, para nabi itu yang mengalami berbagai jenis penderitaan, tetapi dia tetap survive dan tidak kehilangan keimanan. Itu kecerdasannya sangat hebat. Bisa menerima penderitaan dan menelan penderitaan dan mengubah penderitaan itu menjadi tambahan-tambahan keimanan. Yang kedua adalah keterampilan untuk menerima dan menyelesaikan tantangan-tantangan. Bagaimana anak-anak ini bisa menerima situasi wabah seperti ini, sehingga tetap mau mengenakan masker kalau dia harus komunikasi dengan orang, sehingga dia tetap menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak saja abai, berarti kecerdasan survivalnya tidak ada. Yang ketiga adalah ketabahan dalam menjalani hidup. Tabah. Ini kesempatan untuk melatihkan kepada anak-anak. Dan ini tidak bisa dilatihkan di sekolah. Karena sekarang situasinya daring. Nah, kalau nanti di sekolah, situasinya sudah enggak daring lagi. Sudah offline, sudah luring lagi. Ya, sudah offline. Tapi sayang, walaupun nanti dilatihkan di sekolah, banyak orang tua tidak tega. Kita lihat buktinya. Misalnya ada sekolah yang mau bikin persami. Perkemahan Sabtu malam Minggu. Kemahnya cuma Sabtu sama Minggu. Itu pun cuma semalam. Hari Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu pagi bubar. Tapi terlalu banyak saya lihat orang tua yang ditinggal anaknya nginep semalam saja di halaman sekolah. Harusnya tidak boleh dijenguk. Tapi ternyata banyak orang tua
yang anaknya malam-malam itu didatangi lewat pagar sekolah, bawa martabak, bawa terang bulan, dan sebagainya. Seolah-olah anak-anak itu sudah terpisah selama satu bulan. Bagaimana mungkin anak bisa punya kecerdasan survival kalau orang tuanya sendiri tidak tega seperti itu. Ya. Jadi ini kurikulum penderitaan itu penting. Kurikulum penderitaan itu penting. Dan Allah sekarang menghadirkan kurikulum penderitaan ini langsung live di rumah kita. Live langsung di rumah kita. Kalau dulu saya masih kecil, memang ada ya kurikulum penderitaan langsung. Ya. Kenapa? Karena memang terbatasnya ekonomi waktu itu. Terbatasnya ekonomi, anak-anaknya orang tua zaman dulu itu banyak-banyak. Anaknya 6, insya Allah ya. Punya telur 1. Telur 1 dibikin dadar. Dan kemudian digaris-garis jadi 6. Insya Allah. Anaknya jalan 1/6, 1/6, 1/6. Dan bisa makan. Survive. Saya sendiri survive begitu. Banyak orang tua yang zaman dahulu itu mengalami penderitaan. Sayangnya, ketika anaknya itu harusnya mendapatkan tantangan seperti itu, orang tuanya tidak tega. Orang tuanya tidak tega. Nah, ketidaktegaan ini yang menyebabkan anak-anak menjadi lembek. Yang kemudian dibaca di dalam surat An-Nisa tadi, oleh Ananda kita tadi ya. Dan tidaklah takut kepada Allah jika meninggalkan anak-anak yang lemah. Jadi lemah anak-anak kita. Kenapa? Karena tidak dilatih dengan kurikulum kesengsaraan, kurikulum penderitaan. Baru mengatasi pelajaran yang sifat daring saja, kita sudah kesalnya bukan main. Kesalnya bukan. Padahal ini belum setahun. Belum setahun. Kita terlalu protektif terhadap anak-anak kita. Ya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Baik. Tips tambahannya. Kalau tadi dari Al-Quran, dari riset, terus kemudian juga dari ilmu kecerdasan resiliensi nama kecerdasannya atau survival, ya, kecerdasan yang barusan saya bahas, kecerdasan resiliensi, daya tahan terhadap penderitaan. Sekarang ada tips tambahan. Tips tambahannya adalah nomor 1, kalau kita ingin bahagia, tetaplah membangun sinergi cinta dengan sekolah. Sinergi cinta dengan sekolah. Jangan berburuk sangka dengan sekolah, dan sekolah jangan berburuk sangka dengan keluarga. Kita saatnya bersinergi cinta, bukan bertengkar. Saya lihat di awal wabah banyak orang tua yang bertengkar dan suudon kepada guru-guru di sekolah. Karena bertengkar, menambah penderitaan. Jadi sebaiknya sekolah sekarang ini berposisi juga, karena guru-guru di sekolah itu dulu sudah lulus ilmu pendidikan, ilmu pedagogi sudah lulus, harusnya sekolah juga berposisi untuk menularkan ilmu, namanya parent as a teacher. Bagaimana caranya menularkan ilmu pendidikan kepada para orang tua? Nah, salah satu di antaranya terobosannya adalah daripada repot-repot bikin parenting seperti ini. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar sekolah untuk menambah kapasitas orang tua, ilmunya orang tua, yang mungkin sarjana ekonomi, yang mungkin sarjana geologi, dan sebagainya, yang tidak mengenal ilmu pedagogi, sekarang jadi lebih mengenal. Ingat loh ya, jangan coba-coba. Sesuai harus ada ilmunya. Ya. Yang kedua adalah menyusun rutinitas yang terstruktur bersama anak-anak. Jangan buyarkan anak-anak ini dengan rutinitas yang terstruktur. Kalau dia anak-anak kita ini sholat di rumah, dia harus tetap tertib. Nggak boleh diolor-olor. Waktunya subuh ya subuh, nggak usah diolor-olor. Waktunya duhur ya duhur, nggak usah diolor-olor. Rutinitas yang terstruktur. Waktunya sekolah ya sekolah. Yang terstruktur. Ini memudahkan anak-anak supaya tubuhnya ini terbiasa dengan rutinitas yang dilakukan setiap sehari. Yang ketiga adalah kita mencoba untuk memilih kata-kata yang motivasi, bukan mengintimidasi. Memotivasi ya, bukan mengintimidasi. Memang memotivasi dan mengintimidasi itu sama membuat anak bergerak. Tapi hasilnya beda. Yang diintimidasi itu bergerak karena merasa terancam. Yang dimotivasi bergerak karena merasa mendapatkan dukungan. Yang diintimidasi akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan dia hanya akan balas dendam atas pekerjaannya itu. Jadi anak-anak yang dimotivasi dan diintimidasi itu memang sama-sama belajarnya.
tetapi hasilnya berbeda. Yang keempat, luangkan waktu untuk berbahagia dengan anak. Karena hidup ini bukan melulu persoalan daring. Luangkan waktu berbahagia bersama anak-anak. Main bersama anak-anak kita, terlebih yang masih anak usia TK, banyak-banyaklah bermain dengan anak-anak kita. Dan permainan yang terbaik itu adalah bukan gadget. Permainan yang terbaik itu, lihat bagaimana Rasulullah main-main dengan anak-anak. Rasulullah pulang dari perjalanan jauh yang cukup lelah. Kemudian Rasulullah ketemu Hasan sama Husain cucunya. Rasulullah kemudian berjongkok ya, dan berposisi sebagai kuda, dan si cucu kemudian naik ke punggung Rasulullah. Naik ya, menjadikan kakek ini jadi permainan kuda-kudaan. Sampai sahabat Abu Hurairah itu berkomentar, alangkah mulia tungganganmu wahai anakku. Dan kemudian Rasulullah membalas, begitu juga yang menunggangnya. Dia termasuk orang-orang yang mulia. Begitu permainan. Makanya saya juga masih ingat, masih kecil ketika saya usianya TK, usianya saja TK ya, tapi saya tidak sekolah TK, usianya TK. Saya kalau mau main ayunan, ya saya nggak perlu ikut ini datang ke tempat-tempat ayunan itu. Saya cukup ayunan dengan kakinya ibu saya yang duduk di kursi itu. Saya bisa mainan dengan tubuhnya ayah saya, dengan tangannya, dengan punggungnya, dan sebagainya. Itu adalah mainan termahal dan terindah yang menyebabkan anak akrab dengan orang tuanya. Itu sebabnya kalau di sini ada guru, tolong ya, bikin anak-anak itu kalau bikin PR, sesekali PR-nya itu jangan terus-menerus rekaman. PR-nya itu jangan terus-menerus membuat anak-anak itu mengerjakan handout. Bikinlah PR misalnya, hari kalau sudah daring hari Jumat, kasih PR itu anak-anak yang laki-laki atau mungkin yang perempuan, yang sudah usianya 7 tahun ke atas, PR-nya itu adalah mencari ayah dan bunda untuk dipijitin kakinya atau punggungnya, mungkin dengan tangan atau dengan injak kaki. Setelah itu minta tanda tangan mama atau tanda tangan ayah bahwa kamu sudah mijitin. Oh, ini PR yang membahagiakan. PR daring tapi membahagiakan. Ya. Boleh difoto, kemudian di-share ke grup WA sekolah. Wah asik itu ya. Bagaimana bapaknya akurat kemudian diinjek-injek oleh anaknya. Asik sekali. Ya. Jadi dua sisi saya memberi nasihat ini ya. Yang kelima adalah lindungi anak-anak secara online dari cyberbullying dan konten bermasalah. Lihatlah HP-nya anak-anak, lindungi anak-anak dari cyberbullying. Tidak perlu anak-anak menggunakan HP kecuali untuk daring dengan sekolah, supaya dia terhindar dari cyberbullying dan konten-konten bermasalah. Lindungi, jangan dibiarkan. Lindungi, jangan dibiarkan. Ya, lindungi, jangan dibiarkan. Nah, terkait dengan bermain-main bersama anak-anak tadi, Imam Al-Ghazali memberi nasihat, hendaknya anak kecil itu diberi kesempatan bermain. Ya, jadi PR-nya boleh PR mainan ya. Melarang bermain dan menyibukkan dengan belajar terus akan mematikan hatinya. Maka bermain itu menjadi penting. Bermain itu menjadi penting. Anak-anak TK itu bermain. Sebab nanti kalau TK-TK itu tidak diberi kesempatan bermain, itu tuanya itu banyak yang bermain-main. Harusnya seusia saya ini usia yang serius, tapi banyak orang laki-laki yang seusia saya itu main-main saja kerjaannya. Ya, gak jelas. Ya, gak jelas pekerjaannya. Ya, itu karena masa kecilnya dipaksa-paksa belajar terus mungkin ya. Gedenya juga gak pinter-pinter, tapi main-main aja ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Kenapa bermain? Karena bermain itu bergerak. Dan menurut riset ilmu psikologi ini juga, perkembangan kognitif kecerdasan otak itu terkait dengan kemampuan bergeraknya. Kemampuan bergeraknya ini juga. Jadi main-main itu penting. Main-main itu penting. Makanya dulu kita ini juga betapa bahagianya di sekolah karena keluar dari bel istirahat itu, kita banyak mainan. Dan mainannya adalah mainan teamwork. Permainan-permainan kita teamwork semuanya dulu. Ya. Dikerjakan oleh banyak anak. Sehingga kita ngerti kejujuran, kita ngerti kerjasama. Kalau permainan sekarang,
kalau semuanya dengan game online, semuanya permainan individual, ya, tidak bisa bekerja sama, ya, tidak bisa bekerja sama. Pesan saya yang terakhir ini ya, yang kompak sama anak-anak, ya, yang rukun sama anak-anak, ya, yang bahagia itu anak yang dikirim oleh Allah kepadamu, wahai para bunda, wahai para ayah, yang kompak ya dengan anak-anak kita. Jangan cakar-cakaran dan naudzubillah min dzalik ya. Pesan saya ini pesan dari Rasulullah ya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati pada seorang kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu pun baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Siapa yang bersyukur, dia akan endingnya di surga. Siapa yang bersabar, endingnya juga di surga. Endingnya di surga semuanya, orang yang bersyukur dan bersabar itu. Kalau anak-anak kita ini sudah tumbuh berkembang dengan sangat mengesankan, hafalan Qur'annya sudah banyak, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sebaik-baik anak. Itu ujian bunda, ujian ayah ya. Apakah kita ini pandai bersyukur atau malah takabur? Apakah malah pamer-pamer kepada banyak orang? Kalau kita ini takabur, maka kita akan tersungkur jalan yang kufur. Ya Allah akan marah betul. Ya. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan baik itu ujian. Apakah orang tuanya nanti lulus ujian bersyukur atau takabur? Kalau anak-anak ini belum optimal pertumbuhannya, ini ujian. Apakah orang tuanya pandai bersabar atau tidak? Jika tidak bersabar, maka sungguh ya, neraka akan berkobar-kobar menunggu kita. Bersyukurlah dan bersabarlah. Dan enggak usah dibanding-bandingkan anak-anak kita. Syukuri keberadaannya dan sabarlah dalam membimbingnya di era daring ini. Kenapa daring disebut still amazing? Karena ini yang dihadirkan oleh Allah. Coba kalau tidak ada teknologi yang seperti ini, bagaimana kita mau mendidik anak-anak? Lebih panik lagi. Kalau begini kan dikit-dikit bisa telepon sekolah, dikit-dikit bisa WA gurunya. Kalau nggak ada daring, oh, kita bisa panik berlipat-lipat. Itu sebabnya daring is still amazing. Amazing buat kita karena wabah datang, tapi Allah beri kesempatan kita ini untuk menikmati teknologi daring seperti ini. Karena itu bersyukur dan bersabar. Jadi mentalitas pandai bersyukur dan mentalitas pandai bersabar, ini yang membuat kita ini akan bahagia, baik era daring maupun era luring nanti ya, baik offline maupun online. Maka bersyukurlah ya. Dekat-dekati anak-anak kita supaya dia tidak dirampas oleh TikTok, supaya dia tidak dirampas oleh media-media sosial. Pastikan anak-anak kita punya idola adalah idola yang membuat anak-anak kita ini pandai bersyukur dan bersabar. Ini pengantar dari mukadimah untuk diskusi kita. Mudah-mudahan kita makin bahagia punya anak-anak. Bahagia dulu ya, bahagia punya anak-anak. Jangan membanding-bandingkan, sebab dibandingkan itu sakit. Jika ada seorang ayah membandingkan istrinya, istri itu pasti akan sakit hati. Jika ada seorang istri membandingkan suaminya, maka suami itu pasti akan sakit hati. Terima anak-anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bersyukur atas segala kelebihannya, dan bersabar untuk mendidik atas segala kekurangannya. Insya Allah, dua hal ini akan menjadi baik dan menakjubkan buat kita hasilnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan kita semuanya diberi kebahagiaan yang luar biasa oleh Allah. Walaupun di era wabah, kita tetap bahagia. Walaupun di era wabah, kita tetap bahagia. Saya tutup dengan sebuah harapan yang bisa bernilai doa. Mudah-mudahan hadir di sini, dimudahkan oleh Allah rezekinya, dideraskan rezekinya, dimampukan oleh Allah secara finansial, sehingga penyenangan semuanya nanti akan tetap bisa menghidup-hidupi, menafkahi keluarga ini dengan sebaik-baik nafkah. Mengatakan, saya kembalikan kepada host atau moderator, saya cukupkan ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Tutup lagi. Tes, cek. Ya. Yeah.
cek suara. Ya, terdengar. Terdengar dengan baik. Ya. Oh, terdengar. Oh, baik. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, sungguh luar biasa materi kita pada siang hari ini, dan juga luar biasa juga ini pematerinya, memang benar-benar bisa menggugah semangat kita sebagai orang tua dan juga guru di sekolah gitu, Ge. Baik, Ayah Bunda, pada kesempatan hari ini tadi saya sudah share info bahwa boleh bertanya via chat ya, via chat. Sudah saya lihat ini beberapa chat yang masuk. Ini Ustaz, saya akan bacakan dulu yang masuk di chat gitu ya. Karena yang mau tanya live belum ada ini. Kan saya beri kesempatan untuk boleh bertanya live gitu, tapi yang masuk baru yang chat saja. Monggo Ayah Bunda, jika ingin bertanya via live boleh dengan format tanya, cukup dengan nama pesertanya saja. Kalau via chat nanti saya bacakan. Pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Iftitah Nadaki. Assalamualaikum Ustaz, untuk usia 0 sampai 7 tahun harusnya kita perlakukan anak kita seperti raja dengan cara menjaga dan membahagiakannya. Sedangkan pada saat usia tersebut ada perilaku yang kurang baik. Bagaimana cara kami mendisiplinkan, apa sama sekali kita tidak boleh mendisiplinkan dengan cara yang lebih tegas, mohon solusinya Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Monggo langsung dijawab nggih oleh Ustaz Suhadi. Silakan Ustaz. Matur nuwun ya. Jadi jangan salah paham. Jadi walaupun usia 0 sampai 7 tahun itu disebut sebagai sesi raja, bukan berarti kita ini memanjakannya. Bukan berarti kita memanjakannya. Dia harus dijaga dan dibahagiakannya. Bagaimana kalau ada perilaku-perilaku yang tidak baik? Bagaimana perilaku tidak baik itu? Gampang insya Allah caranya. Kenapa anak-anak TK itu sangat patuh kepada gurunya? Karena gurunya punya alat kontrol yang bagus. Gurunya sering bertanya seperti ini, siapa tadi yang sudah berbuat baik sama temannya? Aku saja. Ditanya perbuatan baiknya. Aku tadi. Dan guru-gurunya itu, kalau memberi apresiasi kepada anak yang sudah berbuat baik, tidak pakai modal, cukup dikasih bintang. Betul sekali itu Ustaz, betul. Anak manut hanya karena bintang itu loh. Anak manut hanya karena bintang. Itu sebabnya nanti kalau ada anak-anak yang berbuat kurang bagus dan penjenengan sudah tunjukkan bahwa perbuatan ini enggak boleh, mama enggak suka. Kalau misalnya dia habis main harus dirapikan. Besok dirapikan ya sambil kita bertanya, "Ayo rapikan." Begitu dia bisa rapikan, kasih bintang itu. Anak ini ya, kasih bintang. Di mana kasih bintangnya? Punya papan kecil di rumah, ya. Kasih bintang. Kalau penyenangan terkesan kasih bintang 5 biar dia senang. Nanti kalau bintangnya sudah 25 tukar es krim. Waduh, senang sekali itu. Wah, keren. Jadi jangan sampai nanti pada saat anak-anak itu berbuat sikapnya tidak baik kita marah-marah, tetapi pada saat dia bersikap baik kita diam saja. Itu namanya perhatiannya adalah perhatian pada yang tidak baik. Ya, perhatiannya pada yang tidak baik. Harusnya adalah perhatian juga kepada hal yang baik-baik ini supaya anak-anak tumbuh kembang. Ustaz, apakah nanti anak-anak enggak kecanduan hadiah? Boleh, diberi hadiah itu boleh. Ya. Hadiahnya macam-macam. Boleh dipeluk oleh mama itu hadiah juga. Ya. Boleh nanti dibantukan untuk merapikan mainan itu boleh juga. Itu namanya hadiah. Termasuk dikasih es krim itu juga hadiah. Kalau enggak mau es krim juga boleh. Yang lain getuk lindri pun boleh, terserah. Ya. Yang penting kalimatnya itu loh. Ya, kalimatnya itu adalah bahwa dia dihargai karena kebaikannya. Ya. Tiru aja guru TK, kasih bintang. Ya. Karena guru TK itu sangat didengarkan oleh anak-anak. Sampai-sampai guru TK itu kalau bilang, besok pakai seragam coklat ya, itu anak-anak akan ngotot besok pakai seragam coklat. Walaupun ibunya itu, pesan coklatnya jadi kotor, dia akan ngotot nangis pokok pakai coklat. Ya. Kenapa? Karena manut sama gurunya. Ya, itu ini ilmu yang sederhana. Monggo nanti bisa diterapkan. Yes, ya. Terima kasih Ustaz. Itu baru pertanyaan yang pertama Ustaz. Selanjutnya ini dari Budian Fatmawati. Tanya Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Apa yang menyebabkan anak tidak percaya diri atau minder dan bagaimana cara mengatasinya? Begitu Ustaz.
Penyebab umum anak-anak minder itu adalah karena sering diolok-olok. Sering diolok-olok. Nggak tahu siapa yang mengolok-olok, apakah temannya, apakah orang tuanya, apakah saudaranya, sering diolok-olok. Itu menyebabkan dia minder. Ya. Misalnya dia pas saat gambar, pada saat gambar, ya, gambarnya kelihatan gunung dua, misalnya begitu ya. Terus kemudian dia ngolok, gunung kok so buntet-buntet kayak pentol bakso. Nah, kalimat yang seperti ini kelihatannya sepele, tapi langsung merontokkan percaya dirinya anak. Betul. Jadi hargai, beri penghargaan, beri kesempatan anak-anak itu untuk melakukan tanggung jawabnya. Misalnya kalau anak itu lagi kita traktir makan bakso, sesekali minta, "Dek, minta tolong ya, ada yang kasihkan uang kepada mbaknya itu, mbak kasir itu." Nah, anak itu akan dilatih untuk percaya diri, ya. Jangan kemudian semuanya diborong oleh mama dan kemudian anak itu hanya mendapatkan, "Wis dukune meneng ae, wis oleh es krim, meneng ae kulo." Seneni, ya Allah. Masyaallah. Hindari untuk membuli anak-anak. Itu sebabnya membuli itu dilarang. Ya, membuli itu dilarang. Ya. Hindari mengolok-olok, beri penghargaan. Walaupun gambarnya jelek seperti apapun, tanyakan, ini ceritanya kayak apa? Gambarnya apa sih? Ceritakan. Ya. Karena kadang-kadang gambar uwek-uwekan, welek di tembok itu, bulat-bulat itu ada ceritanya menurut anak-anak. Tapi bagi orang tua imajinasi kadang-kadang, ya, Ustaz, ya, itu ya. Uwek-uwekan itu, bikin sumpek gitu ya. Wow, tembok mari dicat lagi diurek-urek mana? Ya Allah. Ya. apa artinya cat tembok itu dengan kepercayaan dirinya anak sampai dia nanti ketika dia dewasa? Ya, tak ada pentingnya. Kalau penyenangan nggak mau temboknya dioret-oret, dilapisi dengan plastik, ya supaya warnanya tetap kelihatan dan dioret-oret nanti bisa dihapus lagi. Contohnya kira-kira begitu. Monggo lanjut. Baik, ini masih ada lagi nih, Ustaz. Ustaz, karena kita ini tuh banyak sponsornya ya, jadi kita beri kesempatan juga banyak yang bertanya nanti dapat dapat door prize dan dapat hadiah nih dari panitia. Masya Allah. Jadi ini nanti di record sudah ada yang bagian mencatat siapa saja yang pertanyaannya sudah saya bacakan, nanti silakan menghubungi panitia ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Azio Gabriel Rajendra. Assalamualaikum Ustaz. Hal krusial apa yang mesti segera kita evaluasi dan dibenahi agar anak-anak mau menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa harus diberi imbalan, bahkan ancaman? Karena biasanya kita menggunakan imbalan seperti main gadget, bahkan membelikan mainan setelah menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya perjanjian itu, anak-anak lebih semangat menyelesaikan tugasnya. Mohon solusinya, Ustaz. Nah, ini biasa yang memang jadi dilema ya, Ustaz. Akhirnya kan orang tua, wah ini kalau nggak dikasih hadiah, nggak mau ngerjakan. Nah, ini, Ustaz. Monggo. Ya. Yang pertama, jangan mengharamkan hadiah. Jangan mengharamkan hadiah. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa bola-bola jalur hadiah itu karena mungkin duit titik ya. Mungkin duit titik ya. Jangan mengharamkan hadiah. Anak-anak itu senang sekali diberi hadiah. Anak-anak sangat senang diberi hadiah. Ingat ya. Hadiah itu tidak haram. Ya. Bahkan agama kita juga sering memberi hadiah. Mu'alaf itu mendapatkan hadiah dari zakat. Mu'alaf itu dapat hadiah dari zakat untuk menyenangkan hatinya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah peperangan itu sempat memberi hadiah bahwa orang-orang yang barusan masuk Islam itu hadiah yang lebih banyak daripada para sahabat. Jadi hadiah itu berikan saja tidak apa-apa. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak tidak kecanduan hadiah? Nah, supaya tidak kecanduan hadiah, pastikan penyenangan jangan bertransaksi. Misalnya begini, nanti kalau bantu mama kora-kora, tak takai 5.000. Nanti kalau mengerjakan PR tambah 5.000. Nanti itu namanya transaksional. Cukup kasih hadiah atas perilakunya yang baik dan beri nasihat atas perilakunya yang kurang baik. Tetapi hadiah itu tidak melulu bentuknya adalah bentuk barang. Hadiah itu macam-macam. Ya. Salah satu di antaranya itu adalah mendapatkan jempol. Mendapatkan jempol dari ayah. Itu hadiah besar. Karena ayah jarang angkat jempolnya. Ya. Yang ada sering angkat tangannya. Ya. Tangan saya begini ya. Bukan jempol yang diperagakan. Ya. Penyenangan ketika di Facebook. Dengan di Instagram. Dengan mendapatkan jempol saja lo senang. Bahkan ada orang yang jualan jempol. Ya, supaya kita ini mendapatkan like sangat banyak.
Jadi hadiah itu banyak. Jangan ditafsirkan hadiah itu senantiasa bentuknya barang. Jadi kalau memang penyenangan itu punya cukup uang untuk memberi hadiah bentuk barang, enggak apa-apa, belikan saja. Enggak apa-apa, belikan saja. Supaya nanti anak-anak juga menancap di otaknya bahwa mamaku itu dermawan. Ayahku itu dermawan. Enggak apa-apa. Ya. Nah, supaya dia tidak kecanduan, beri selingan dengan bentuk hadiah yang lain. Dan yang penting jangan transaksi ya. Jangan transaksi ya. Enggak sholat subuh 5.000, sholat zuhur 5.000, nanti di total 25.000. Bukan itu, bukan seperti itu. Yang penting jangan transaksi, ya. Tapi tetap berikan hadiah, ya. Enggak apa-apa. Ya, oke. Baik, alhamdulillah ini sudah ada yang masuk untuk tanya live, Ustaz. Monggo kepada Bapak Yunus dengan akunnya Ibu Masita Yulia. Untuk panitia, akunya Ibu Masita Yulia ya. Mohon disampaikan. Silakan Bapak Yunus. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Juwadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz, saya diberi waktu untuk bertanya. Insyaallah. Begini Ustaz, anak saya ini kelas 2 SD Ustaz. Seperti tadi yang dipaparkan oleh Ustaz Juwadi, bahwa anak memberi waktu anak-anak untuk bermain itu adalah baik untuk motorik anak ya Ustaz ya. Iya betul. Yang saya tanyakan ini, anak saya laki-laki ini sebelumnya daring Ustaz. Nah, pada saat daring ini anak-anak saya kasih kan ada tugas dari sekolahan. Ya. Kasih waktu ngerjakan, terus kemudian kasih waktu untuk bermain, mulai dari pagi ya green and clean, kemudian ada tugas sampai jam nggak berapa banyak sih, paling di total mungkin 2 jam lah. Yang saya tanya Ustaz, pada saat mengerjakan tugas ini kan anak-anak saya cenderung marah-marah Ustaz kalau dikasih tugas. Kenapa? Tahu ini terlalu banyak memberikan waktu bermain, istilahnya tuh keberatan gitu kalau diberikan tugas dari sekolah di rumah itu. Yeah. Akhirnya saya itu memutuskan untuk luring Ustaz. Yeah. Gimana itu Ustaz? Kenapa terlalu banyak untuk bermain? Itu aja Ustaz. Yeah. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kalau memutuskan untuk luring, memang keputusannya harus dipikirkan masak-masak. Karena Dikna sendiri masih berkeberatan untuk mengambil kondisi luring. Yang kedua, penyandang harus bisa memastikan betul bahwa anak ini aman dari aspek wabah. Ya, aman dari aspek wabah. Nah, jika anak-anak memang tidak tahan untuk diberi tugas secara daring, mungkin bisa jadi penyandangan bisa sinergi dengan sekolah, berkoordinasi, minta tugasnya dalam bentuk print out. Ya, bentuknya bentuk print out. Yang memudahkan saja. Ya, sekiranya nanti itu bisa dikerjakan oleh anak-anak dengan lebih mudah. Yang paling penting itu adalah sekarang ini sekolah, juga dengarkan sekolah, guru-guru. Yang paling penting itu bukan target tugas-tugasnya. Tapi yang paling penting itu adalah memelihara api semangatnya anak-anak agar tetap mau belajar di era wabah. Sebab nanti kalau anak-anak itu sudah putus semangat, itu kita akan kehilangan satu generasi nanti. Ya. Yang penting kita memelihara nyalanya. Jangan sampai nanti kurikulum yang biasanya dipakai di situasi normal, 2013 kurikulumnya itu, biasanya dipakai situasi normal. Kemudian kita terapkan langsung dalam situasi wabah, dengan daring begitu saja. Ini namanya bermasalah. Capek sekali nanti anak-anak. Kurangi sekian persen kurikulumnya, yang tidak terlalu penting-penting itu tinggalkan. Yang tidak terlalu penting tinggalkan. Yang mungkin bisa diakses oleh anak-anak sendiri, misalnya lewat Google, lewat apa itu, tinggalkan. Nah, yang paling penting itu justru sini. Ini coba dicatat baik-baik para ayah. Imam Malik radhiyallahu anhu itu memberi kabar, semua pernah berhasil menjadi generasi yang baik, kecuali dididik dengan empat urutan ini. Ini Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i. Nomor satu adalah iman. Nomor dua adab. Nomor tiga ilmu. Nomor empat amal. Ulangi lagi, ini urut ya. Tidak boleh disampaikan dengan cara melompat-lompat. Nomor satu iman. Nomor dua adab. Nomor tiga ilmu.
Nomor 4, amal. Iman, adab, ilmu, amal. Pertanyaan saya, ayo terang-terangan saja bagi semua orang yang sudah mengalami daring-daringan ini. Mana yang disibukkan? Mana yang disibukkan di tugas-tugasnya anak itu? Iman, adab, ilmu, atau amal? Mana yang paling sering di ilmu kan? Iya, Ustaz. Ilmu. Karena kita melompat di nomor 3, kita stres. Ya. Makanya Al-Quran tadi yang saya bacakan, surat Luqman tadi, itu dimulai justru pelajaran berikutnya setelah ayat 12 ke 13 itu adalah masuk akidah, masuk iman. Nah, dengan cara begitu nanti, anak-anak yang sudah beriman, anak-anak yang sudah beradab, adab dulu ditata, adab termasuk berilmu ini, akan mengundangkan anak-anak ini untuk mencari ilmu. Ilmu itu sekarang gampang, tuh, Pak. Coba misalnya, sebutkan ciri-ciri tumbuhan dikotil. Tinggal tanya Google, gampang. Sebutkan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Tanya Google, selesai. Tapi kalau terkait dengan iman dan adab, itu tidak bisa diselesaikan oleh Google. Jadi pelajaran-pelajaran terkait dengan ilmu itu sekarang dimudahkan secara teknologi karena kita bisa bertanya lewat mesin teknologi. Tapi kalau namanya iman dan adab itu harus ketemu dengan orang. Siapa? Ayah, ibu, atau guru. Ayah, ibu, atau guru. Nah, lalu bagaimana kalau anak-anak itu gampang marah? Tunjukkan saja, ya. Satu, kamu ingin belajar dengan cara yang seperti apa? Karena memang ada kecenderungan, ayah, anak-anak itu enggak betah untuk memelototi video, tidak betah memelototi laptop. Karena dia enggak suka. Dia sukanya bergerak-gerak. Nah, kalau menurut ilmu keguruan itu, anak itu tidak terlalu visual. Dia lebih banyak kinestetik. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itu harus diperagakan. Diperagakan. Mungkin bentuk drama-dramaan. Atau mungkin bentuk praktek. Misalnya begini. Satu ember air. Nah, itu ya. Kemudian kita pakai baskom. 3 liter, 3 baskom air. Ditambah dengan 3 baskom air juga. Ada berapa, nak? Dihitung di situ. Jadi harus pegang baskomnya, dia harus pegang airnya. Itu ada anak yang tipikalnya begitu. Kalau dibayangkan saja, itu anak nggak nyambung. Itu ada tipikal begitu, namanya anak kinestetik. Apalagi kalau pelajaran matematika yang sampai mengajarkannya, 3 di mulut. Itu nggak nyambung anak-anak. Ya. Nggak nyambung, itu hanya anak-anak visual yang paham. Maka dia perlu bergerak-gerak. Coba lihat kecocokan anak-anak kita seperti itu, kemudian mintakan kepada guru tugas-tugas yang lebih sesuai dengan anak-anak kita. Saya yakin anak-anak paham ini ya, bagaimana tugas-tugas yang lebih sesuai. Ya, jadi ya, tidak semuanya ya, seragam. Jadi satu kelas itu, Pak, ada anak yang kuat visual, ada anak yang kuat auditorialnya, telinganya, ada anak yang kuat kinestetiknya. Mintakan tugas yang sesuai dengan kapasitasnya anak. Kalau memang anak itu suka dengan kinestetiknya, suka dengan gerak-gerak, mintalah tugas sesuai dengan gerak-gerak itu. Supaya nanti anak peragakan. Kalau hanya mengerjakan di atas kertas saja, itu emaknya uring-uringan, bapaknya uring-uringan, dan akhirnya dikerjakan oleh emaknya. Nah, kemudian baru difoto, diserahkan kepada sekolah. Na'udzubillah ya. Bahkan sekarang sudah mulai ada kecenderungan itu, orang tua itu mencari jalan pintas. Sewa guru les privat, kemudian suruh dampingi anaknya di pada saat daring, dan kemudian cepat-cepatan digarapkan guru lesnya. Untuk bila guru les boleh, tapi jangan sampai dia merampas kejujurannya anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mendapatkan nilai 10, tidak apa-apa, asalkan dia jujur. Karena jujur lebih mahal daripada nilai 10. Ya. Sebab kalau dia jadi pemimpin negeri ini, jujur itu penting. Jujur itu penting. Ya, kita sudah remek gara-gara ketidakjujuran sudah mulai menggejala di negeri ini. Untuk bila mintalik. Baik, Ustaz, buahnya ini sebenarnya pertanyaan yang masuk. Saya ini dulu ya, saya beri kesempatan dulu untuk yang mau live bertanya. Kepada Ibu Lela. Ibu Lela tadi sudah raise hand. Silakan Ibu Lela di-unmute. Ya.
Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takjub sekali ya dengan tadi Pak Ustadz menyampaikan materinya, walaupun dalam perjalanan tadi saya mendengarkan penuh. Kemudian tadi di bapak-bapak disanjung, kalau bapak-bapak itu istimewa. Jangan kalah ibu-ibu, kita luar biasa ya. Berperan sebagai sekolah, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, dan lain-lain kita kerjakan semua ya. Pembelaan Ustaz itu sebab ibu-ibunya yang banyak gak dipuji. Tadi yang sudah disampaikan yaitu dengan menghadapi daring seperti ini, yaitu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, sudah jadi ibu, sudah memiliki suami dan lain-lain. Yang saya tidak bertanya, saya menanggapi. Memang tidak mudah menjalani semua peran, apalagi ibu dengan ibu bekerja. Ibu itu tidak ada yang tidak bekerja, Pak. Semuanya bekerja. Di rumah itu pekerjaannya 24 jam. Dan itu hanya Allah yang bisa membayarnya. Jadi, Masya Allah. Bekerja. Dan sekarang, yeah. Alhamdulillah, kami semua ibu yang ada di seluruh Indonesia diamanahi untuk menjadi guru plus guru di rumah. Itu luar biasa. Luar biasanya yang dulu di sekolah, kita di rumah mengulas, kemudian akhirnya apa, dan lain-lain. Sekarang, ustadzahnya kalau depan ustadzah itu pinter-pinter semua. Bagaimana? Paham? Paham. Giliran bagian ada tugas, ibunya yang berjuang, ibunya yang apa namanya, yang belajar lagi jadinya. Masya Allah. Saya tanggapi, kan kita harus sehat ya. Sehat dan bahagia. Yeah. Untuk harus bahagia, kita akan bisa menikmati semuanya. Untuk menuju ke bahagia dan juga sehat mental itu, kita harus membangun komunikasi yang positif dengan anak, bisa, dan juga relasi yang positif. Di saat kita memiliki keluh kesah mengenai pasang surut ya, daring ini pasang surut dari emosi anak, kesibukan ibu yang luar biasa. Kadang saya sendiri gitu, saya tidak mencontohkan orang lain. Di saat pekerjaan banyak, aduh anak juga PR-nya banyak, tugasnya banyak. Itu yang harus dilakukan adalah manajemen diri, manajemen hati. Kalau kita memiliki relasi positif, nanti kita bisa berbagi dengan ibu-ibu wali yang lain, nanti kita akan mendapatkan support yang positif juga. Dari situ, itu yang mau saya tanggapi. Jadi untuk menuju bahagia itu kan, apalagi dalam musim pandemi seperti ini kan, banyak yang kurang. Misalnya penghasilnya luar biasa banyak, kan butuh proses adaptasi. Jadi untuk ya itu juga membutuhkan, selain tadi sudah spiritual yang positif, juga relasi positif. Dengan itu kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Itu aja Ustadz yang mau saya tambahkan. Masya Allah, matur nuwun sekali. Saya juga sama, masih belajar bagaimana caranya. Saya mengisi ini, link pendaftaran. Bagaimana kesan ayah bunda dalam kondisi daring? Apa yang menjadi hambatan mood daripada anak Ustaz? Terus apa yang dilakukan? Pasrah saya. Yang penting saya sudah berusaha, hasilnya monggo, terserah Gusti Allah. Tapi saya tidak bisa merasakan semuanya gitu. Saja yang saya rasakan nggak bisa. Yang penting sudah berusaha, hasilnya monggo, mau nilai bahasa Arabnya 68 juga ya sudah, itu memang adanya seperti itu. Yang penting saya tuntut pada anak saya di rumah, yang penting kamu jujur, hasil itu nomor sekian, jujur yang utama, itu aja saya. Masya Allah. Itu saja Ustaz, saya berbagi, mohon maaf. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya, Pak. Sedikit saja. Emang nggak usah ditanggapi. Bolehlah yang bahagia. Saya tanggapi sebentar. Bolehlah yang bahagia. Terima kasih sudah berbagi semangat ya. Jadi begini, kalau ibu itu tidak saya sempat puji-puji karena sudah dipuji Allah ya. Surga saja diletakkan di bawah telapak kaki ibu ya. Nah, betul itu, gak ada di telapak kaki ayah, gak ada. Nah, saya semangati para ayah supaya para ayah juga terlibat sebagai kepala sekolah ya, juga ini, tidak hanya gurunya. Moga-moga yang sudah ada ayah, yang sudah ada di ruang Zoom ini, semoga istiqomah
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Lela. Ya. Insyaallah luar biasa memang ini Ustadz, beliau ini memang ini apa namanya berjibaku benar, dan anaknya alhamdulillah penurut juga luar biasa. Mbak Sofia ini salah satu wali murid kami Ustadz Bu Lela ini. Oke, alhamdulillah beliau bisa bergabung. Sebenarnya beliau sibuk sekali juga. Terima kasih Bu Lela atas tanggapannya tadi. Baik Ayah Bunda, saya mohon maaf sekali waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 14.30, enggak terasa ini Ustadz. Jadi pokoknya kalau pematerinya Ustadz Suhadi itu rasanya waktu itu kok cepat sekali berlalu gitu ya Ustadz. Tadi sudah pertanyaan-pertanyaan sudah banyak masuk, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkannya semua. Saya tapi izin nambahin satu boleh enggak? Oh boleh, 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 monggo Ustadz. Untuk melengkapi Bu Lela tadi supaya Allah beri kebahagiaan ke kita ya. Saya mau share doanya. Doanya kan belum tadi ya. Oh iya, iya. Oh iya, belum. Ini tambahannya ya. Supaya kita bisa mengamalkan doa ini. Ji. Siap, siap, Ustadz. Ini. Nah, ini perlu di screenshot ini nanti. Nah. Perlu di screenshot biar nanti kita ya terapkan. Ya Rabbana, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan keturunan sebagai penyejuk hati kami supaya bahagia kan. Insyaallah lihat-lihat bagaimana yang disampaikan oleh Bu Lela tadi, relasi kepada pasangan hidup harus baik dulu, relasi dengan anak harus baik supaya sejuk hati kita ya. Karena itu banyak bertengkar ya dengan suami, dengan istri. Insyaallah. Karena ini doanya supaya nanti relasi kita dengan pasangan hidup dan keturunan menjadi baik ya. Dalam bahasa Arab sudah kita hafal. Dalam bahasa Arab saya yakin sudah kita hafal. Cuma dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita lupa. Banyak orang berdoa dalam bahasa Arab tapi enggak memahami artinya. Insyaallah ya, doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pasangan hidup dan keturunan sebagai penyejuk hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, untuk menjadikan pemimpin asalnya dari rumah tangga. Amin. Ternyata kepemimpinan itu dibangun dari rumah tangga. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, nanti bisa dicek di Al-Quran, kita sudah diajari oleh Allah, sudah diberi senjata oleh Allah dengan jurus langit, namanya doa yang sangat indah ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ilmu-ilmu dari Al-Qur'an tadi yang saya jelaskan, berdoa dengan cara yang seperti ini meskipun eranya era daring, mudah-mudahan it's still amazing. Tetap anak-anak akan menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Ya, tetap gunakan Al-Quran. Amin, mudah-mudahan amin, amin. Allah ridho dengan tumbuh kembangnya anak-anak kita. Mengatakan gak? Insya Allah, mudah-mudahan ya, apa yang sedikit banyak ini saya sampaikan bermanfaat. Oke, okay. Monggo kembali ke host. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ayah Bunda jangan kemana-mana dulu karena kita masih punya banyak hadiah ini buat Ayah Bunda. Dan sebelum saya mau bagi-bagi hadiah, saya minta semua video dinyalakan, kita akan foto bersama. Nah, semua video dinyalakan ya Ayah Bunda. Baik, untuk Ustadzah Ayu sudah siap untuk ambil fotonya? Sudah nggih? Videonya sudah nyala semua, ini dijadi satu persatu biar ini biar bisa. Oke. Jadi ini karena pesertanya banyak, jadi kita beberapa screen nanti ya. Karena kita nggak tahu ini ada di sebelah mana foto-foto kita.
Ya. Jadi berapa asin nih nanti? Oke, dinyalakan semua ya. Baik, jempolnya mana jempolnya? Kalau sudah kasih kode usaha. Oke, lanjut, next. Yang videonya masih dimatikan, minta tolong dinyalakan. Masih ada sesi foto. Oke. Ya. Oke. Masih banyak ya, karena 100 sekian. Terus lebih ya. Baik, Ayah Bunda, terima kasih sudah mau mengikuti sesi foto bersama dengan kami. Ini ada 5 pertanyaan nih dari Ustaz Suhadi. Cepat-cepatan menjawab ya, cepat-cepatan menjawab. Setiap pertanyaan saya beri waktu 1 menit, nanti yang jawab pertama dicatat sebagai pemenangnya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama surat yang berisi doa agar pasangan dan anak kita menjadi penyejuk hati. Monggo Ayah Bunda, segera dijawab di room chatnya. Siapa cepat ya jawab? Oke, 1... Oke, jawaban pertama oleh Bunda Mbak Bunda Kanza. Bunda Kanza dan Ahsan. Nah, nanti bisa langsung menghubungi panitia ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 indikator orang tua berhikmah. Ya, sekarang sudah pertanyaan kedua, Ayah Bunda. 3 indikator orang tua berhikmah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Suhadi, ada 3 indikator orang tua berhikmah. Belum ada yang masuk ini pertanyaannya. Wah, jawabannya. Wah, sudah ada yang masuk belum ini? Oh, sudah. Baik. Yang paling dulu menjawab. Oke. Pemahaman ilmu dan tutur kata baik. Oke. Bu Eva Maria. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa nama tokoh agama yang memberi nasihat agar anak diberi kesempatan bermain? Pertanyaannya mudah sekali. Baik, pertanyaan ketiga. Sekarang sudah menginjak ke pertanyaan ketiga. Masih belum ada. Masih belum ada yang benar ini jawabannya ya. Bukan. Tokoh agama yang memberi nasihat agar anak diberi kesempatan bermain. Iya, ini di chat belum ada yang benar jawabannya. Oh, sudah. Mohon maaf. Yang pertama kali menjawab Imam Al-Ghazali, Ibu Anissa Balkis Hadiana. Oke, pertanyaan ketiga dimenangkan oleh Ibu tadi Anissa Balkis Hadiana. Wah, benar-benar mengikuti nih Ustaz. Ternyata enggak ada yang ini. Enggak ada yang enggak fokus ini semuanya. Pertanyaan keempat. Ya, ya Bunda.
apa nama istilah kecerdasan ketabahan hidup? Nah, sudah pertanyaan yang keempat. Saya tunggu jawaban yang pertama kali masuk dan benar. Iya, kecerdasan survival. Survival. Yang pertama kali jawab, Najma. Oke, Bunda Najma. Sip. Selanjutnya, nah, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan dua indikator prasyarat menjadi orang tua pendidik menurut Al-Quran. Itu pertama kali tadi sudah disebut oleh Ustaz Hadi. Wah, Masya Allah. Sudah ada yang menjawab. Oke, hikmah dan syukur. Bunda Kanza dan Bunda Ahsan, mohon maaf karena tadi sudah saya berikan ke yang lain ya. Yang di bawahnya. Ibu Ulfa Ririn Sundari. Ririn Sundari. Baik, untuk para pemenang nanti bisa menghubungi panitia. Dan untuk sesi materi hari ini, Alhamdulillah kita sudah sama-sama menikmatinya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Sohadi ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya untuk ayah boleh bukan, turut memberi hadiah, Bu Mai. Oh, boleh Ustaz, Masya Allah. Luar biasa Ustaz Sohadi. Keren. Mangga Ustaz. Boleh bagian ke saya ini disorotkan. Saya punya buku ini, saya berikan hadiah ya. Ini saya boleh difokuskan dalam buku saya ini. Iya. Ya, tampilannya. Yang berwarna ungu ini judulnya Berseri Sebagai Istri. Yang berwarna hitam namanya Ayah Penyejuk Jiwa. Masya Allah. Wah, saya berikan biasa kepada ayah yang sempat bertanya langsung tadi. Ayah siapa tadi? Oh, hebat. Bapak Yunus. Bapak Yunus, Masya Allah. Dapat buku Ayah Penyejuk Jiwa. Ini ilmunya untuk menjadi ayah. Yang kedua ini untuk Bu Lela yang sudah membantu saya tadi. Judulnya Berseri Sebagai Istri, Berilmu Sebagai Ibu. Insya Allah ya. Okay. Nanti saya kirim ke Anahel atau mungkin bisa hubungi saya untuk saya kirim lewat CNE atau pos. Oke. Okay? Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Siap, okay. Terima kasih. Nanti biar panitia Ustaz yang mengambil. Oke. Terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Ini di luar dugaan ini Ustaz Suhadi langsung memberi surprise begitu ya. Dan ayah bunda, jika menginginkan buku Ustaz Suhadi bisa menghubungi panitia. Atau bisa nanti menghubungi Ustaz Sadi langsung untuk pemesanan buku beliau. Banyak ya karya-karya beliau yang sangat luar biasa. Baik ayah bunda, saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam mendampingi narasumber ada kurang dan lebihnya. Ingat tadi kita punya bahan baku bahagia, yaitu hikmah dan bersyukur. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah menjalani pandemi ini dengan hati yang kuat, dengan iman yang luar biasa, dan semoga pandemi ini segera bisa berakhir dan kita semua bisa berkumpul kembali. Mungkin dari saya akhir dulu, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ayah bunda dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan karena masih ada sesi undian door prize. Oh, kalau saya boleh meninggalkan nggih. Biar enggak sungkan nggih. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Ya, baik. Wow, ya materi kali ini sangat luar biasa sekali ya, Ayah Bunda sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Suhadi telah memberikan materi-materi yang sangat luar biasa, juga kepada moderator kita, Ustadz Ahmi. Nah, ini antusiasme peserta-peserta kita ini sangat membakar semangat kita ini di siang hari ini. Nah, selanjutnya yaitu Bapak-Ibu. Nah, untuk tadi Ayah Bunda yang belum mendapatkan hadiah, nah ini kami kali ini akan bagi-bagi hadiah atau door prize. Ya, Ayah Bunda. Nah, hadiah-hadiah ini dipersembahkan oleh ya, player. Oke. Okay. Ya, hadiah-hadiah ini dipersembahkan oleh Komunitas Cinta Anak. Program wakaf buku berkualitas untuk negeri. Nah, ini minimal senilai Rp25.000. Kemudian ada produk HNI Aneka Herbal. Halal is my way. Selanjutnya ada Apotek Taman Asri, sahabat sehat Anda, produk desa, branded fashion keren and trendy. Nah, belanja di Desara aja. Ada bimbingan belajar ya, cerdas dan mencerdaskan. Juga disponsori oleh produk Azalea Hijab. For your happy sharing. Disponsori oleh Kiora Fashion, Unrival Beauty. Nah, Bapak Ibu yang ingin berbelanja tas, gamis, kerudung, mukena, dan pakaian muslim, bisa mengunjungi Kiora Fashion. Selanjutnya ada Yesai Homemade. Wah, ini di sini ada tersedia frozen and fresh food, ya. Healthy and yummy. Selanjutnya ada reseller resmi produk Tiga Raksa. Nah, selanjutnya ada ayam geprek Kribo, sepedas hidup lo. Kemudian ada FNZ Foods, camilan khas Madura. Nah, di sini ada rengginang, ada varian khas lorjo dan cumi. Nah, hazimat halal, bersih dan nikmat. Terakhir ada disponsori oleh Es Kopi Dalgona Gojek. Gak usah ribet ngocok. Ini tersedia soft opening di outlet Perum Geria Samudra Asri, Taman Sidoarjo. Baik Bapak Ibu yang sudah tidak sabar menunggu undian kita kali ini, marilah kita mulai undi panitia. Oke, sudah siap? Ya, untuk Bapak Ibu, kita akan undi secara acak ya. Jadi dipersiapkan nomor undian yang sudah di-share di grup WhatsApp peserta parenting. Mulai? Sudah? Ya. Kita mulai undian yang pertama. Namanya ini, Ustaz. Ya, selamat kepada nomor urut 110, Anda berhak mendapatkan door prize dari kegiatan acara parenting kali ini. Oke, selanjutnya nomor urut, diacak lagi, 110. Ya, nomor urut yang kedua yaitu nomor 80, selamat kepada yang memiliki nomor undian nomor 80, Anda berhak mendapatkan door prize dari panitia. Selanjutnya. Ya, nomor urut 49. Selamat Bapak atau Ibu yang memiliki nomor 49. Anda berhak mendapatkan door prize dari panitia. Selanjutnya. Lanjut. Ya, nomor 4, nomor selanjutnya. Ya. Kita acak lagi ya Ibunda. Ya, jeng 123. Selamat kepada nomor urut 123. Anda berhak mendapatkan door prize. Terakhir. Oh, sudah. Ternyata sudah 5.
Ya, saya bacakan kembali. Selamat kepada ayah bunda yang memiliki nomor urut 110, nomor urut 80, 49, 69, dan juga 123. Ya, ayah bunda berhak mendapatkan door prize dari panitia. Semoga hadiah-hadiah yang kita bagikan bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Untuk hadiah tersebut bisa diambil di sekolah kami untuk yang jarak rumahnya terdekat dengan sekolah, ya, atau dikirim nanti sesuai dengan alamat yang dikirimkan ke panitia. Baik, video lagi. Oke. Ya. Baik, tidak terasa ayah bunda sekalian, kita sudah berada di akhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, Ustadz Suhadi Fajara, yang telah memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua, kepada ayah bunda, atas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Panitia Kegiatan Parenting, KBTK dan SDI Anahel ini, serta Taman Zakat dan pengurus komite KBTK SD dan SDI Anahel. Terima kasih kami sampaikan kepada media partner kami, yaitu Suara Sidoarjo, beserta sponsor-sponsor yang turut mensupport acara ini. Semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiru kalam wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati video ini, video profil sekolah kami. Bersamanya cek dulu. Kelewat. Sudah selesai tadi. Ini sudah ditutup ya, boleh meninggalkan apa lagi? Jangan dulu ya. Gak sampai jam 3. Ini WhatsApp ya. Al-Quran yang berada di daerah Kelurahan Sidoarjo dan Sekolah Penghafal Al-Quran Taman Anak. Seperti apa? Ini dia rangkumannya. Alhamdulillah, Al-Quran yang diberikan dari Taman Zakat telah kami pergunakan untuk kegiatan menghafal.
hafal di Oma Quran ini. Semoga amal jariah mengalir seiring dipergunakannya Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini kesekian kalinya STI Anaha mendapatkan bantuan dari Taman Zakat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur Taman Zakat, dan untuk Taman Zakat semoga semakin berjaya dan semakin sukses. Dan semoga dengan bantuan Al-Quran Dekor ini, guru-guru STI Anaha semakin termotivasi dan bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran.